aja Neng Jijah. Kalau perlu abis gini hati kita yang bersatu. Ya udah aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya Jijah. Iya. Sini, nenek mandiin. Ada Ami, mukanya sepertinya ketakutan seperti ini. Ini kita mau dimandiin, Bos. Nenek Gayung ya. Iya, iya, Nenek Gayung. It's Moji. Tessa. Ini Mama Tessa. Cantik gak? Cantik. Kamu kasih ke Dudu. Didu. Nama saya Didu. Oh. Lengkapnya? Gak usah lengkap-lengkap. Gak penting juga. Ya udah kalau gitu duduk ya, silakan duduk. Tessa seneng banget Om, Tante. Nah, nanti kan ulang tahun Tessa yang 17. Makanya Mama sempetin datang sini dari Manado. Iya, pas dia lihat kita datang langsung batariaku. Tessa kesenangan. Saya pikir orang tuanya Tessa tuh dari Medan. Oh, Papa Tessa yang dari Medan. Anak pertama Opung. Nah, kalau kita dari Manado. Papanya ikut datang. Wah, tangguh kok sepisah. Terus, Papa Tessa sudah menikah lagi. Oh, single parent. Parent sih, udah tahu. Nah, Tessa kesini sama Mama itu mau minta izin. Tessa mau ulang tahun Tessa dirayain di halaman situ tuh. Boleh? Oh, boleh dong, Tessa. Boleh banget. Terima kasih banyak, Pak Didi. Pak Didi banyak sekali. Didu nama suami saya. Oh, begini, Jo. Kita panggil Abang Didu, Jo. Supaya lebih akrab dong begitu, tau? Boleh panggil Didi, Dudu, asal jangan Abang. Nih, pancingnya sekalian. Ada apa sih, Mom? Pergi mancing sana, pergi. Kan baru 2 hari yang lalu Pipa pergi mancing, Mom. Nih, itemnya aja masih nyisa. Emang udah item. Ya, tapi hari ini kagak bisa pergi mancing, Mom. Hari ini Pipa udah terlanjur janji sama mamanya Tessa buat bantu-bantu persiapan ulang tahunnya Tessa. Gak usah. Pergi mancing aja. Tumben banget Mimom, maksa-maksa Pipa mancing. Mungkin juga aneh, biasanya kan kalau minta izin gak dikasih kan? Ya udah pergi aja mumpung dikasih izin tuh. Iya gitu, tapi hari ini pemancingan tutup. Soalnya empangnya mau dikuras. Emangnya empangnya cuma satu? Tuh, bener kata Anggi. Pipa, di ujung sana itu ada empangnya Haji Romli, siapa tahu buka. Oh iya, ada empang Haji Romli. Pipop sampe lupa. Yaudah deh, kalau gitu Pipop mancing aja ya. Ada Mimom, ada Anggi. Ada Pipop. Mimom, tumben-tumbenan maksa Pipop mancing. Ada apaan sih? Gorenganku kosong. Aneh banget. Oh, jadi tante di Manado itu punya usaha catering. Iya, makeup artis juga tahu. Oh ya? Mama tuh dari dulu suka banget dandanin Tessa. Makanya nanti pas acara ulang tahun Tessa, Mama mau dandanin Tessa jadi princess. Senangnya. Anggi mau juga tante kasih makeup jadi princess. Iyo. Oh iya Kak Anggi, ada bajunya juga tahu. Mama bawa beberapa. Seru juga sih, ya kan? Iya, mau ya? Anggi, ngapain sih? Ini kan pesannya remaja, gak usah lah. Ih, Mimom gimana sih? Kemarin-kemarin aja komplain mulu, Anggi gak pernah dandan kayak perempuan. Giliran sekarang ada yang mau dandanin malah gak boleh. Oh, Bu Didu juga mau kita kasih makeup sama di princess, begitu? Makasih ya, saya gak suka princess-princessan. Oh, sukanya apa dah? Mak lampir! Thank you.
Maaf tante suka bercanda. Tri, kamu masih lama ya di sana? Ngapain sih mobil pakai di salon-salon segala, dipoles-poles segala, aku aja jarang ke salon. Aku nih mau keluar rumah, mau ajak Anggi juga. Udah boring nih, kemana kayak gitu? Yowes, cepetan ya. Aku udah gerah nih. Aku aja gak pernah nyalon, pakai nyalon-nyalon segala. Gimana nih? Nih, cobain. Enak, itu kan masih banyak, ini kan punya Anggi. Kamu gitu aja pelit. Enak. Ya kan? Kamu beli di mana? Online ya? Enggak beli. Dikasih sama mamanya Tessa. Bikin sendiri dia. Mamanya Tessa yang kebaya itu. Yang cantik. Kok dilepek lagi? Gak enak. Masa ini minum gue enak. Cuma punya dia yang enak ya. Enak ah. Nah, nih. Enak Bimom. Gak enak. Kurang enak. Aneh nih mulutnya. Iya. Di sini nanti ada kursinya, terus di sini ada balon-balon, lampu-lampu, tuh meriah dengan ada kue ulang tahun di sini. Bagaimana? Bagus nih tadi. Bagus tante, keren konsepnya. Tessa suka tuh? Suka mama. Syukurlah. Tugas saya apa? Sudah, Opung nggak usah ikut-ikut. Duduk Jo. Saya baru tiduran, duduk. Masa disuruh duduk lagi? Itu bagus toh? Bagus apanya? Capek pinggang saya. Nah, begini Jo. Terang lihat dulu tuh di situ yang buat meja makan. Mari Jo. Yuk. Nah, di situ. Oh, iya. Bagusan tuh yang di sebelah situ tuh. Bilang aja. Nggak mau saya dekat-dekat. Pantas kan aku si Robi ninggalin dia, nyerein dia. Ada apa sih Opung? Dia itu tuh, mantu saya itu, orangnya keras kepala, egois, mau menang sendiri. Makanya diceraikan sama Robi, anak saya. Dia udah punya pacar belum sih setelah cerai sama anaknya Opung? Itu saya nggak tahu, Didu. Tapi saya dengar-dengar, dia itu suka godain suami orang. Hati-hati Pak Didu. Takutnya nyangkut, dibawa nyangsang nanti Pak Didu. Makanya Bu Didu yang keras dong sama Pak Didu. Langsung ngomong, jangan setengah-setengah. Masih, ya kan? Pahamnya Bu Didu ya. Mari Jo. Di mana? Oh, di sini. Pas sekali. Di sini for welcome drink. Terus di sini dapat snack-snack, toh? Iya. Kalau musik-musik di mana ya bagusnya? Di sini aja tante, biar deket sama snack, jadi kalau capek bisa makan. Oh betul juga, mana pintar. By the way, ngoni per rumah ada sound system. Waduh, kalau itu Anggi nggak tahu. Bipop bisa yang tahu tuh. Oh, telepon aja langsung Bipop tante. Boleh. Tunggu ya. Berapa ngoni per Bipop nomor telepon? Sini biar Anggi aja yang ketikin. Ini Anggi pakai nomor telepon namanya Tessa. Namanya Tessa mau ngomong sama Pipop. Ini tante. Halo Pak Diding. Sorry. Gini Pak Dudung. Bang Diduk. Tessa, malu gimana sih? Manggil bokap gue gak ada yang bener. Didu, orangnya datang. Iya Bang Didu, makasih banyak. Bang Didu baik sekali. Didu lihat tuh. Langsung aja tegur panggil. Iya nih. Iya, makasih. Lagi telepon-teleponan ya sama suamiku. Hah? Iya. Tara mau pinjam sound system, terus Bang Didu saya izinin. Pokoknya nanti Tara mau masakin masakan kesukaannya Bang Didu.
sebagai ucapan terima kasih dong begitu. Rupanya Bang Dido suka kan cakalang fufu? Kok aku nggak tahu? Kok Sucu bisa-bisanya tahu sih? Oh, gimana Bang Dido? Oh, sound sistemnya di dalam. Oh iya iya. Bu Didi, tunggu ya sebentar. Kita mulai dulu sound system. Iya, gimana? Tuh apa? Dia manggil nama suamiku bener. Pak Dido. Pakai abang-abang lagi sekarang. Ay, ngeri. Manggil namaku masih salah. Bu Didi. Ibi. Hormat. Bahaya. Bu Didi. Bu Didi. Bu Didi. Aneh banget tuh Mimom. Kayaknya Tante Didi cemburu deh sama Mama Tessa. Kok bisa? Ya bisa lah. Mama Tessa kan cantik. Menarik. Oh, oke dong kalau begitu Bang Didu. Sekali lagi makasih banyak Bang Didu. Bang Didu baik hati sekali. Oke, bye. Tante, ada apa ini? Udah ngomong aja. Iya, iya. Tante, ngomong apa adanya, Tante. Ya, Tante, jadi sebenarnya lagi. Udah deh, Tess. Lo aja yang ngomong. Dari tadi gue ngomong diinterupsi mulu. Anjir aja. Diem kalau gitu. Maaf Tante. Tante, Anggi boleh gak ngomong sedikit sama Tante? Boleh. Mau banyak juga boleh. Ya ini Mimom cemburu deh sama Tante. Maksudnya? Maaf Tante, maksudnya Anggi bukan menuduh Tante suka sama pipoknya Anggi. Cuman maksudnya Anggi itu Mimom gak biasanya jutek kayak begini Tante. Dia itu aslinya orangnya ramah, welcome banget sama orang baru. Makanya Anggi jadi curiga kalau dia cemburu sama Tante. Oh paham. Gak mungkin Tante mau rusak rumah tangga orang lain. Lagian ya, Tante P tipe laki-laki itu nyenda sampai dengan P pipok. Jauh dari pipok Tante ya. Iyalah, orang Mama Tessa cantik gini. Masa selera kayak Om Didu? Asa, maksud lo apa? Maksud lo, pipok gue gak oke? Oke sih. Tipis. Tante, kira-kira Tante ada ide gak ya? Biar Mimomnya Anggi gak ngambek lagi. Ada. Apa, Ma? Bu Didu yang tegas dong. Kalau Ibu Didu gak berani tegur mamanya Tessa, tegur aja Pak Didu. Tapi jangan main-main gitu. Gue kalau gitu kenceng gitu loh Bu Didu. Biar Pak Didu takut, biar pucat mukanya sekalian. Kalau itu aku berani. Bagus tuh. Tapi janji ya, setelah acara ulang tahunnya Tessa selesai, mamanya Tessa langsung suruh pulang ke Manado. Kalau itu, saya nggak berani jamin Bu Didu. Manado itu kan jauh Bu, Sulawesi Utara, nyeberang laut, perlu uang. Kita nyimpan dulu, nabung dulu, baru ada yang kosong sono. Jadi saya nggak jamin tuh. Kalau perlu, saya yang bayarin ongkos pulangnya. Nah, kalau itu oke tuh, itu bisa dikondisikan tuh. Yang penting cepat pulang ke Manado dia. Iya. Bu, kalau bisa uangnya kasih ke saya dulu. Jangan kasih gini, nanti habis dia nggak pulang gimana? Ya, Bu ya? Sekarang ada nggak? Ya, nanti dulu. Saya telepon Pak Didu dulu. Bagus dulu, Didu. Pipok, tadi telepon-teleponan ya sama mamanya Tessa? Lagian kok bisa-bisanya sih telepon-teleponan sama dia? Kapan tuker-tukeran nomor teleponnya? Hah? Enggak, Mom. Enggak tuker-tukeran HP. Tadi Dek Maya sendiri yang telepon Pipok. Dek Maya? Iya, mamanya Tessa itu namanya Maya. Katanya dapat nomor Pipok itu dari Anggi. Gak usah pakai Dek deh. Ganjen. Manggilnya Mama Tessa aja. Iya. Oh iya, Mom. Ini Pipok gak jadi mancing kayaknya nih. Tempat pemancingannya masih ditutup, Mom. Tutup? Itu gerbangnya aja masih digembok. Pokoknya kalau setengah jam lagi gak dibuka, ya udah. Pipok gak jadi mancing aja ya, Mom. Pipok pulang. Jangan pulang ya. Pokoknya gak dapet ikan juga gak apa-apa. Mancing di mana, kek?
Iya, Mom. Tumben, bini gue support banget. Kapan bukanya ya? Ikannya kan udah pada lapar. Bagus tuh, Bu. Begitu dong, tegak. Harus gitu, kan? Iya. Makin digot, kek. Dikali, kek. Nggak usah bawa ikan. Ngapa gitu kalau itu nggak minta? Bikin kesel, kan? Pipop, ternyata Mimom itu cemburu sama mamanya Tessa. Apa, Ki? Mimom cemburu sama mamanya Tessa. Aduh, pantesan Mimom sikapnya aneh. Ji. Biar kamu tahu ya, Pipop itu cinta mati banget sama Mimom. Gak mungkin Pipop mau macem-macem. Wuh, kalau sampai Pipop nekat macem-macem sama Mimom, Pipop bisa dihajar habis-habisan sama yang papi. Udah gitu dihukum habis-habisan, gak berani Pipop. Ya udah, makanya sekarang Pipop pulang aja deh, ya. Ada kejutan buat Pipop. Hah? Kejutan apa, Ji? Udah, pulang aja sekarang, ya. Ah, iya, Ji. Oke. Itu, Om Gidin udah datang. Om Gidin udah datang. Oh, orang jalan kan sesuai rencana, ya? Jangan-jangan yang ada Pipop, ya? Ini supaya rapi dan keren, toh. Nanti dia bawa bunga, supaya romantis, dong. Nah, tuh bunga tadi mana yang terbeli? Udah, ada mah aman. Tadi waktu Tessa pegang, Om Gidin udah datang. Jadi Tessa umpetin dulu. Ya sudah, mari jatuh rambut kudapa dengan Pipop. Iya, nah, sekarang coba Ibu Didu mainkan. Seperti yang sudah kita ajarkan tadi. Nah ya, tunggu dulu. Ini skenarionya. Ya, dibaca. Ini Bu Didu, waduh, saya berdatang, gua marah. Jadi ini perlu inspirasi, imajinasi yang amazing, yang cerdas, smart, spektakuler. Bola pikir, makanya mainkan yang benar. Ya, coba, muka dulu. Coba cimet itu. Ah, bagus tuh, kayak gini, coba mulai. Enyah kau. Aduh. Enyah kau. Pak Didu gak takut. Enyah kau. Enyah kau. Artikulasi, maaf gitu. Artikulasinya. Oh, gimana? Artikulasi. A, coba. A. B. B. Nah, coba. Seperti belajar pukul. A, I, U. A, oke. Okay. O. Oh. Oh, ini saya yakin. Enyah kau. Woi, Shay. Iya. Enyah kau. Ya kau! Enyah kau! Wah, nanti ibu kayak gitu sama Pak Didu. Pasti dia langsung ketakutan, langsung pucat. Ingat ya Pak Didu, kata-kata yang kita susah ajar tadi. Eh? Rayu dengan kata-kata yang romantis. Iya. Iya aja nih. Iya, ingat. Tapi kenapa Pipop gugup gini ya? Kayak dulu waktu Pipop mau ngelamar Mimom. Bagus kalau kayak gitu. Jadi nanti pas lagi ngomong, tuh dari dalam hati. Tuh. Nah, iya. Udah deh, langsung aja ya. Jangan lama-lama. Udah, gak apa-apa. Udah, ayo pulang. Iya. Cepetan. Iya kan? Cuma sekali. Iya kau! Aduh. Tapi Om, kok dialognya kayak sinetron kolosal ya? Sinetron. Bagaimana mungkin kita akan maju? Bagaimana ya, mungkin kita maju? Siapa? Sini. Pak Didu pulang. Pak Didu pulang. Aduh, udah tarik nafas. Tahan, buang, tarik lagi. Buang, tarik nafas lagi. Tahan. Tadi dialognya apa? Aku lupa. Gimana tadi? Kau! Lebih kencang. Kau! Mimom! Sikat! Mimom, Pipop persembahkan bunga ini sebagai... Aduh, kau! Lebih kencang! Ini sepertinya urusan keluarga. Saya tidak ikut-ikut. Saya permisi. Ayah Gigi, permisi ya. Udah, mana Pipop?
paham. Mimom salah paham. Mamanya Tessa itu gak suka sama sekali, gak naksir sama sekali sama Pipop. Pipop juga sama. Udah Anggi interogasi, udah sumpah mati. Dia gak suka, gak ada rasa sama mamanya Tessa. Malah tadi, Pipop itu ngelakuin hal yang romantis, kasih bunga ke Mimom itu. Itu ide mamanya Tessa. Masa sih? Beneran. Aduh, memang jadi merasa bersalah. Kasihan Pipop, Gi. Ya kan? Ya udah, makanya sekarang gantian. Kita cari Pipop. Mimom minta maaf sama Pipop sambil ngasih bunga ini ke Pipop. Yuk. Gimana ya Pipop ya? Dia kan dia keluar lewat situ. Yuk. Aduh, mau Pipop. Mana, Gi? Kenapa? Mimom. Pipop gak? Mana? Lihat. Tapi tadi katanya Om Didu mau ke jembatan teh. Iya, terus DP muka kelihatan stres begitu dah. Jangan-jangan Pipop. Jangan-jangan. Tessa. Jadi ulang tahun. Diam! Enya kau. Tadi saya dicuekin, disuruh enya. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Susahnya cari mantu. Pilih sana, pilih sini. Yang ini kok begitu. Yang itu kok begini. Ada yang mapan, mukanya biasa aja. Tapi sayang. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!